jalankan kita punya prank. Apa pula tak boleh ni kan PS4 abang? Ha? Bukan PS4 ke? Hari ni adalah hari jadi Kalisha. Abang dah ada Kalisha. Assalamualaikum guys, abang yang baik di sini. So hari ni hari ni a bit special sikit. Aku akan surprise adik-adik aku, Dafi dengan Kalisha, dengan PS5 guys. Yes, PS5. Aku juga akan prank dia orang. Ha, sebab kita orang dekat rumah ada PS4 dan kita orang akan sorokkan PS4 ni dan tipu dekat dia yang PS4 ni dah hilang. So kita akan tengoklah reaction Dafi dan Kalisha ni macam mana, sebab dia orang selalu main PS4 ni. Harap-harap dia orang gelabah lah apa. Bila dia orang dah gelabah semua, kita surprisekan dia dengan PS5. Okey, macam biasa guys, jangan lupa like, subscribe dan share. Jom kita pergi beli PS5. Jap. Orang selalu tanya aku, aku ni kerja apa sebenarnya bang? Abang kerja apa? Banyak duit abang. Okey, kali ni aku jawab dengan betul-betul. Aku sebenarnya cuma buat duit tepi dengan trading di OctaFX. Masa mula-mula aku start trade dengan OctaFX ni bukannya senang. Aku perlu belajar cari knowledge. Aku pun macam korang dulu, aku rasa takut-takut nak cuba OctaFX. Tapi jujur aku cakap, diorang ni sangat professional dan boleh ajar korang dari zero. Just tekan link di description di bawah dan korang boleh start belajar. Lagi satu benda yang aku paling suka pasal OctaFX ni, diorang tak ambil commission langsung dari withdrawal ataupun deposit korang. Bulan ni sahaja aku dah buat dalam $689. Kalau convert lebih kurang RM3,130. Banyak tu babe. Dengan duit ni jugalah aku kongsi rezeki dengan adik aku, family aku dan juga korang semua. Korang boleh guna promo code aku FAIK100 lepas register untuk mendapatkan 100% deposit bonus. Tekan link di description di bawah. Okay, lepas ni jangan tanya aku dah aku kerja apa. Okay, jom sambung video. Alright, kita dah jumpa dah PS5 untuk adik kita. Harga dia kau boleh tengok sendiri. Harga yang boleh membuatkan dompet aku masuk ICU. Cuma kita tak sure ni CD or digital, so we have to ask. Excuse me. Hello? Yeah, nak tanya pasal PS5? Yang tu digital atau CD? CD. Kau CD punya? Tak ada digital. Oh, digital tak ada lah? Controller dapat satu je kan? Controller sama satu. Kalau nak, kena beli asing. Kena beli asing. Ada? Ada. Sekejap. So, controller dapat satu je guys. Lagi satu kena beli. So, kita kena lah beli dua sebab Dafi dan Kalisha. Nanti diorang gaduh kan? So, kita dah settle lah pilih konsol PS5. So, now kita pilih game-game yang best lah untuk adik kita. Tak tahulah nak pilih apa. Alright, okay. Bye-bye. Oh, yeah, terima kasih. Terima kasih support tau. Okay. Sebagai apa-apa. Untuk Dafi, aku dah tahu dah CD apa, which is FIFA, tapi tak nampak FIFA. Doki Doki. Yang ni jangan. Oh, yang ni kau pernah main kan? Ini game yang seram tu kan? Guys, game ni nampak je macam biasa tau. Tapi sebenarnya, dia akan merosakkan jiwa kau. So, jangan main game ni. Sebab aku dah kena prank lah. Nice. Okay, game Dafi settle dah dapat. Kita pilih game untuk Kalisha pula. Ni hey, Sims. Kan, Sims. Aku rasa Kalisha suka main Sims. Dia kan perempuan, dia suka main apa? Design-design rumah, beli-beli baju. Okay, kita dah jumpa. Game untuk Kalisha. Kau tengok, punya dah besar PS5. Tak masuk. Tak boleh buat. Yeah, thank you. Okay, thank you bang. Alright, let's go. Okay guys, sekarang kita tengah menuju ke kereta yang sangat jauh. Kita parking betul-betul hujung. Kita pun silap datang masa hari cuti. Tapi tak apa, untuk adik-adik kita sanggup je buat apa je. Oh, by the way guys, aku lupa nak bagi tahu yang sebenarnya hari ni adalah hari jadi Kalisha. So korang pergi komen dekat bawah and wish Kalisha happy birthday. Tulis happy birthday Kalisha. Jangan lupa. Okay guys, kita dah sampai dah rumah kita. Dan kita boleh jalankan kita punya prank. Let's go. Okay, rumah aku pun tengah kosong. Adik-adik aku pun aku tak tahu kat mana. So, ni PS4 dia. PS4 yang dia dah selalu main. So, kita yorokkan dan kita cakap dengan Dafi yang PS4 dah hilang. So, kita tengok reaction dia macam mana. Jom kita sorokkan. Kita sorokkan dalam kereta. Alamak, dia dah balik pula guys.
So kena tukar, tukar plan. Dafi, kawan abang nak beli PS4 Kawan abang yang Syami tu, PS4 dia rosak. Dia nak beli PS4 ni. Boleh? Buat apa jual lah, mana boleh. Apa boleh tak boleh, ni kan PS4 abang. Bukan PS4 kau. Mana boleh aku nak main. Ada duit abang tinggal sikit. Abang jual je lah. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Aku nak main. Kau main game apa? Buat apa jual? Kenapa sih? Tak boleh? Boleh. Ha? Banyak game. Kalisha masih main tak Kalisha? Tak. Patutnya jangan bagi. Bagi PS4 je. Apa pula? Tak boleh bagi. Yang ni kan dah lama ni. Yang ni tak boleh bagi. Yang, kenapa pula tak boleh bagi? Eh, hey, ni semua abang punya, bukan kau punya. Boleh. Betul? Eh, kelas ke? Tapi aku nak sikit lah. Mana boleh tak boleh? Abang jual lah. Jual lah. Ha? Nah, jual. Betul? Tak sedih? Tak. Cakap lah kalau tak boleh, cakap tak boleh. Ya, boleh. Betul-betul, jujur. Ya, dari hati. Ya. Boleh ke tak boleh? Boleh. Ha? Boleh. Betul? Ya. Aduh. Kau macam nak nangis je? Mana dia nangis? 5 bulan tak boleh main game, boleh? Ya, boleh je. Tak boleh. Ha? Betul? Ya. Kau ni buat pun pening lah. Betul. Allah paling ada. Rosak. Weh, pecah. Pecah. Tengok. Tak cukup pecah dah, Fi. Apa? Abang tanya elok kan, Fi? Ya, jual lah. Apa? Marah eh? Ha? Abang tanya betul-betul. Kau jawab main-main ke abang dah marah. Ha? Kau tengok, tu dah lah baru Rafi. Kau buat abang pecah kan pula. Kau tengok Rafi. Kau ni buat abang marah je Rafi. Dia nak surprise abang. PS5 untuk Rafi dengan Kalisha. Okay, dia dah settle prank kita. Rafi pun dah nak nangis tadi. Marah pun. Tadi muka marah. Boleh nampak dia marah. Jom, jom buka sekarang. Kita buka kat dalam. Ada PS5 kan? Dalam buat je lagi. Ni apa ni? Buka. Happy kan, Rafi? Happy. Ha? Aku saya dah nak nangis dah. Tapi takut tak abang baling? Jangan nak baling lagi. Jangan nak baling lagi, takut. Trauma aku baling lagi. Trauma. Tak dapat PTSD lah. Cakap apa? Terima kasih abang. Sebab belanja PS5. Dah, jangan lama, geli. Kisha! Abang dah ada lah, Kisha. PS5. Eh, tak adalah betul. Main-main je. Ha. Wow. Abang siap beli. Ni control pink untuk Kisha. Jadi game untuk Kisha, Sims. Kisha tahu main tak Sims? Tahu kot. Tahu. Alright guys, it's time untuk kita unboxing this PS5. Yes, let's go. Dafi, Dafi Kisha sila buka. Aku nak rasmikan dah. Hey, dapat tu. Dafi, tahu tak ni apa? Tak. Tahu tak ni apa Kisha? Apa ni tu receipt? Tak, ini manual untuk baca. So, penting ke tak penting? Tak penting. Okay. Warna putih guys, tadi warna pink kan? Controller dia guys. Tengok, controller lagi satu warna pink. So controller dia ada dua. Satu ini warna black pink, ini white pink. Satu warna putih. So pink untuk Kalisha and then white untuk Rafi. Ini berat tu. Ui, berat. Berat jugaklah. Ngamsu. Ngamsu. Ui, besar-besar bas tu. Allah. Clean gila lah. Warna putih. Huh? Wangi pun dia boleh custom. Kita boleh tukar warna pink ni sebenarnya. Okay. Itu je kan dia dalam. Tak ada apa-apa lagi. Tak ada. Okay. So tak ada apa. Apa lagi? Pasang. Kita pasang. Jom test main. Let's jom. Go. Alright guys. Kita dah set up lah. Tengok betapa besar yang PS5 ni. Dan kita dah main dekat TV 54 inci. Sheesh. Tengok Dafi. Main PS5 kat TV besar ni sumpah puas. Memang ngam lah orang kata. Okay. Ni apa ni? Kena pilih gambar. Aku pilih. Pilih je lah mana-mana. Ha tu. Inilah. Kratos. Boy. Ganas. Wuih. Wuih. Kenapa dia? Rasa tu. Right next. Wuih, dia masuk orang apa ni?
Oi, dah. Macam ada orang tu kat dalam. Real Madrid lah. Real Madrid. Ah, boleh ah. Boleh ah. Okey, abang pilih. Abang pilih tim paling paling tidak digemari ramai ah, ya. Ah, ni. Aduh. Aduh. Tim apa tu? Dah kalah UCL. Main ah, main eh. Main-main. Ya, main terus. Main terus. Laju siut. Dia tak ada loading kan? Tak ada terus. Kalau PS4 loading lama. Boleh, boleh buat Maggi. Buat Maggi. Kalau loading PS4 boleh buat Maggi. Boleh buat Maggi sempat. Yang ni tak sempat ni. Ah, ini terus masuk. Oi! 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 Oi, melompat ni. Boleh lagi, boleh kejar lagi. Cantiklah memang. Boleh kejar lagi. Gol. Keeper tak nampak bos. Keeper dah tanya tak ada tangan. Tak tanya tak ada main lah. Goal! Aduh. Ui Rafi, come on lah. Silap lah. Eh, sorry. Sorry Rafi. Sorry, sorry. Sama-sama hebat. Sama-sama hebat. Sama-sama hebat. Sama-sama hebat. Boleh, boleh. Okay, jom. Kita dah settle main game Rafi. Kita move on to game Kalisha. Jom. Okay, now turn Kalisha pula untuk main game Kalisha. The Sims 4. Kalisha pernah main ke? Pernah. Pernah, tapi Kalisha tak pernah main dekat PS5. Yes. Alright, tekan play game. Yay, dah start. Kena buat karakter dulu ni, Kalisha. Ya. Tiba. Kenapa loading macam tu? Hei, kok lelaki? Diamlah kau. Orang dulu, Kisha. Ini untuk myself ke? Okay, inilah karakter Kisha. Slipper dia comel. Gila. Slipper arnab. Amanda ni, kita tadi tertekan learn pula. Learn dengan dia ni. Okay, okay guys. Disebabkan game ni agak lama dan Kisha pun ambil masa nak buat rumah lah, nak berkawan lah kan. So, itu nanti Kalisha main lah sampai subuh, okey Kalisha? Alright, macam mana? PS5 seronok? Seronok. Okey, seronok. Itu hadiah untuk korang daripada abang, okey? Alright, macam biasa guys, jangan lupa like, subscribe dan share video ni. Kita jumpa lagi next video. Bye-bye! Alright guys, macam biasa aku akan pilih 5 komen random dari video ni untuk jadi pemenang. Untuk video yang lepas, aku dah pilih dah. Inilah 5 pemenang dari video lepas.